action. Halo, selamat sore, kembali lagi bersama saya Yunus. Hari ini kita lagi ada di Nava Park BSD. Nah, ini pas bener ada di pusat-pusatnya BSD. Ini ada rumah super mewah ya. Ini ukurannya suunitnya ya. Ukuran 12x23. Nah, suunitnya tadi itu keren banget. Abis ini kita coba masuk lagi. Kita review per detail-detailnya. Oke. Okay. Ayo. Kita lagi ada di Laurel Nava Park. Nah, ini lokasinya emang asri banget ya, enak banget adanya di BSD. Jadi pas di pusat BSD-nya. Nah, ini ukurannya itu 12x23. Gede. Tuh, depannya udah ada tamannya kayak gini. Nah, ini yang tipe 12-nya. Untuk luas tanahnya 276 dan luas bangunannya 441. Ada 3 lantai. Jadi yang lantai bawah itu dibilangnya lantai ground floor, lantai 1 dan lantai 2. Habis ini kita coba lihat dalamnya ya. Ini buat parkir bisa muat 2 mobil. 2 mobil di sini carportnya. Terus di sini ada buat garasinya tuh. Garasi juga 2 mobil di sebelah sini. Coba kita intip di sebelah sini ada apa. Nah, ini ada ruangan ART ya. Ini buat tidur ART atau supir di sebelah sini bisa. Nah, terus ini ada sediain kamar mandinya juga. Nah, buat eksterior AC nih ada di sini nih. AC-nya ada di sini. Oh. Nah, ini buat nyuci juga bisa di sebelah sini. Ini langsung tembus ke atas ya. Buat void. Jadi kalau mau jemur-jemur di sini bisa. Kita coba ke ini apa ya? Ini buat gudang. Buat gudangnya ada di sini. Kita coba masuk lewat depan ya. Kita lewat samping itu tadi. Kita mau coba ke depan. Nah, ini taman-taman kayak gini. Terus pas ini pintu depannya kayak gini. Terus, jadi banyak kacanya. Buat pencahayaan juga oke. Ada pakai smart door lock seperti ini juga. Nah, terus permisi. Nah, ini lantai 1 langsung pas baru masuk. Seperti ini. Ini jadi buat ruang tamu bisa. Terus kita ke sini, ini ada ini ke garasi tadi. Nah, jadi garasinya bisa tembus lewat sini juga. Habis itu pas masuk sebelah sini ada lift. Ini liftnya buat 4 orang masih muat nih. Terus sebelah sini ada kamar mandi bawah. Jadi kalau ada tamu, semisal mau kamar mandi ada di sini. Tuh. Cantik-cantik, guys. Nah, ini kalau mau dibuat tempat gym bisa sebelah sini. Tapi kalau semisal nggak mau tempat gym, buat kamar juga boleh nih. Tuh, seperti ini. Gede loh ukurannya. Tuh. Jadi kalau mau buat gym di sini udah ada kamar mandinya. Nah, kamar mandi kayak gini. Tuh. Jadi kamar mandi di dalam, tapi kalau mau buat kamar juga bisa. Kita coba cek di sini ada pintu nggak? Oh, ada pintunya. Mana nih? Jadi pas pintu belakang white. Kita coba cari pintunya nih. Oh iya, bisa dibuka. Nah, ini sebelah sini. Ketutupan, guys. Ah, ini dia. Jadi di lantai 1 tadi yang jebolannya itu pas baru masuk kan sini ada satu kamar nih. Atau kalau mau buat tempat gym bisa. Nah, kalau mau di belakangnya ini bisa buat taman kayak begini. Terus ini bisa tembus ke lantai 1. Ini kan lantai ground floor ceritanya nih. Nah, atasnya lantai 1. Di lantai 1 itu ada kolam renangnya, ada tamannya. Nanti kita ngintip ke sana. Oke. Kita coba masuk ya. Dari lantai ground floor-nya kita coba masuk ke lantai satunya. Yups. Tangganya kalau mau naik lift lewat sini. Tapi kalau mau naik tangga lewatnya sini. Tangganya udah kayak gini. Jadi dapatnya marmer, guys. Dapatnya marmer nih. Kita coba cek lantai 1. Oke. Kita nyampe di lantai 1. Wow. Mewah pakai banget. Ini lebar 12. Kita cek ada apa aja nih di lantai satunya. Ini yang pasti buat pantry, buat kitchen set di sini. Jadi mau masak-masak di sini bisa nih. Oke ya. Cakep. Nah, terus ini udah ada elemennya sebelah. Ini buat tempat makan.
meja makannya taruh di sini. Tadi AC yang dari bawah tembusnya di sini. Tuh. Kita coba cek. Ini buat ruang keluarga enak nih di sini. Nah, jebol dari lantai 1. Dari lantai ground floor ke lantai 1. Mentok di sini. Nah, terus dari lantai 1 ini jebol ke lantai 2. Tuh, ya kan? Jadi sini jebol, sini jebol. Jadi high ceiling. Ini yang bikin mewah pakai banget. Tuh. Bisa begini nih, keren banget ya. Tuh. Mantap. Kita coba cek lagi di sebelah sini ada apa. Nah, kita kesini dulu. Ini ada dapur. Oh, ini dapur bersih. Ini dapur kotor. Bisa di sebelah sini. Nah, tuh. Kalau yang ke bawah, ke tempat parkiran tadi. Garasi situ. Terus kita masuk ke sini. Coba di sini ada apa? Wow. Mantap. Nah, ini di lantai satunya ada kamar mandi di sini. Tuh, wastafel udah ada. Ada kamar mandinya di sini. Tuh. Terus ini kalau mau buat tempat minum juga bisa ini di sebelah sini nih. Konsepnya mau buat tempat nyantai, buat nongkrong di sini. Tapi kalau mau bikin kamar juga boleh. Bisa juga. Space-nya sih cukup gede. Lumayan. Terus di lantai satu keluarnya ada buat nongkrong nih, enak di sini. Taman. Dapat kayak gini. Ada taman di lantai satu kayak gini. Nah, ini khusus hook aja ya, ada kolam renang ya. Kalau yang badan nggak ada kolam renangnya. Tuh. Jadi kalau hook mah ada kolam renang kayak gini. Keren. Ini hook, kalau badan sampai sini aja tembok. Tapi masih dapat void di sini. Oke, nah ini ke kamar lantai satu tadi yang tempat nge-gym. Turnya di sebelah situ. Nah, ini penampakan dari samping. Kita masuk lagi. Nah, coba ke lantai duanya. Kita dari lantai satu ke lantai dua. Wow. Kita naik tangga. Nah, kita intip di lantai 2 ada apanya ya. Voidnya juga tinggi sih. Tuh. Tinggi guys. Tinggi banget. Pakai biut. Nah, ini dia di lantai 2-nya. Depan dulu. Oke. Depan bisa buat tempat nongkrong. Tempat nonton juga bisa. Sebelah sini. Tuh. Nah, ini tadi yang jebol ya. Yang jebol dari lantai 1 ke lantai 2. Tuh. Deh, ya kan? High ceiling-nya di sini nih. Wow banget. Wih. Terus sebelah sini ada satu kamar. Satu kamar di sini. Nah, ini kamarnya. Gak ada kamar mandi ya di dalam, gak ada kamar mandi nih yang depan sebelah sini. Jadi kamar mandinya di situ. Nanti kita ke situ. Oh, ini liftnya yang tembus dari lantai satu. Nah, terus sebelah sini ada apa namanya? Tempat nongkrong. Ya, modelnya kayak buat rooftop lagi gitu deh. Buat balkon ya, pasnya ini buat balkon sebelah sini. Enak tuh. Menikmati. Wah, ijonya daerah sini. Tuh. Mantap. Kita coba cek lagi. Dapatnya marmer loh. Marmer nih dapatnya. Dapat marmer. Ini dia kamar mandinya tuh. Kamar mandi di sini. Gede. Nah, ini kamar anaknya. Bu, awas Bu. Nah, ini kamarnya nih, ini buat kamar anak. Jadi ketemunya kamar anaknya di sini satu, di sana bisa buat kamar anak dua. Kamar mandi barengan. Nah, ini kamar utamanya, kamar masternya. Gede, guys. Gede. Mantep. Terus kita coba intip ke dalam. Nah, ini kan kamarnya, ya kan? Ini buat walking closetnya nih. Walking closetnya di sini buat tempat-tempat baju. Nah, sebelah sini
Kamar mandi. Kamar mandi juga gede. Wastafel. Ada bathtubnya juga, ada showernya, ada toilet. Seperti ini. Keren ya. Ngintip keluar juga bisa. Ada jendela. Oke. Sekian review kali ini. Jangan lupa hubungi nomor di bawah ini buat info lebih lanjut dan update stoknya. Terima kasih.